Ya, saudara, sebanyak 789 warga Jambi menunaikan haji tahun ini, di mana dua di antaranya gagal berangkat. Sebanyak 789 warga Jambi menunaikan haji tahun ini, di mana dua di antaranya gagal berangkat. Calon jamaah haji dari kota Jambi ini terbagi menjadi tiga kloter. Kloter 22 terdiri dari 206 CCH. Kloter 26 terdiri dari 442 CCH. Dan kloter 27 terdiri dari 142 CCH. Kloter 22 telah berangkat 3 Juni kemarin, sedangkan kloter 26 pada hari ini dan kloter 27 besok. Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Jambi, Abdul Rahman, mengatakan tahun ini CCH dari Kota Jambi rata-rata berumur 50 tahunan, sisanya di bawah 40 tahun. Sementara itu, untuk CJH yang sudah lansia, jumlahnya cukup sedikit, tidak sampai 10%. Untuk keberangkatan hanya 6 orang yang umurnya di atas 80 tahun. Lebih lanjut, ia mengatakan untuk jamaah termuda berusia 18 tahun atas nama Muhnabil. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.